Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya ingin melakukan unboxing sebuah produk berupa charger untuk aki ya. Ini saya beli ini untuk mengecas aki motor saya, motor Suzuki Satria FU. Sebagai informasi saja, aki motor saya tersebut sudah pernah saya ganti satu kali dan harganya sih lumayan ya, sekitar kalau tidak salah sekitar 250.000 ya dulu saya beli. Jadi saya pikir daripada saya ganti aki baru, lebih baik saya beli dulu charger untuk mengecas aki tersebut supaya yakin nih apakah yang rusak akinya atau komponen lainnya. Ya, langsung saya buka saja. Ya, seperti ini kemasannya. Ini entah apa mereknya ya. Seperti ini. Langsung saya buka saja. Ya. Ini ada satu buah kertas. Dan untuk produknya seperti ini. Di ujungnya ada penjepit seperti ini. Lalu colokan listriknya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan output current-nya 2 ampere ya. Jadi ini yang 2 ampere. Harganya sekitar 60 ribuan. Kalau yang 6 ampere kalau nggak salah itu harganya hampir dua kali lipatnya ini ya, sekitar 100 atau 110.000 saya lupa. Made in China. Ini ada tanggal produksi mungkin ya. Ini ada stiker hologram. Ya, bagian belakangnya ada kisi-kisi seperti ini. Ini lampu indikator ya, untuk memperlihatkan apakah baterainya sudah penuh atau belum. Ya, seperti ini tandanya. Bobotnya cukup ringan ya, cukup ringan. Bentuknya memang agak besar tapi bobotnya lumayan ringan. Demikian video unboxing sebuah produk berupa charger untuk aki 12 volt. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.